لمن شاء منكم أن يستقيم. Dan tidak ada yang memuji para penyanyi walaupun dia muslim. Tidak ada yang memujinya kecuali orang-orang yang bodoh, jahil tentang agama Allah. Kecuali orang yang bodoh. Iya. Karena musik itu haram. Walaupun penyanyi itu suaranya bagus, terkenal, maka kita katakan penyanyi itu tidak ada keutamaannya. Tidak di dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah. Tidak ada keutamaannya baik di dunia apalagi di akhirat. Tidak ada keutamaan orang kafir. Bahkan yang ada itu adalah kefasikan, dicela. Dan tidak ada yang memuji para penyanyi kecuali orang yang fasik, orang-orang bodoh, orang jahil. Iya. Yang paling hebatnya lagi yang menghalalkan musik. Yang menghalalkannya adalah siapa? Ustaz. Banyak ustaz yang menghalalkannya, bukan ustaz, ustaz. Ustaz gadungan. Musik ini jelas keharamannya dalam Quran dan Sunnah. Hampir semua ulama imam empat ini tidak ada yang berselisih tentang haramnya musik. Namun banyak orang belakangan ini lebih pintar daripada imam empat. Dia katakan musik itu tidak ada dalil tentang haramnya. Siapa yang mengatakan musik haram, datang ke sini, saya berdebat dengan dia. Saking bahlulnya orang ini, dia tidak tahu dirinya bodoh. Dan orang yang seperti ini kita katakan jahilnya jahil murakkab, ya.